Dan untuk mengecek bagian mesinnya, agar kalian ini tidak penasaran, kita pasang baterai atau terlebih dahulu kita pasang jarumnya dulu. Kita mengecek bagian mesinnya berfungsi atau tidak. Maka sebelum kita kirim ke tempat kalian, cara mengecek kami seperti ini. Tinggal kita kasih baterai, agar kita tahu cara berfungsinya mesin. Ternyata mesinnya masih normal, masih bagus. Oke, kalau sudah kita coba ambil lagi baterainya, karena kan sudah berfungsi mesinnya. Dan tinggal kita kemas kembali, guys. Karena di sini untuk jam tipe ini menggunakan styrofoam dua lapis, guys. Jadi tidak perlu kita menggunakan bubble wrap. Jadi ini sudah terlapiskan di atas. Ambil ini. Nah, tinggal kita tutup. Oke, dan kita tutup kembali menggunakan dus. Oke, kira-kira begitu, guys, cara kami QC di sini. Untuk teman-teman dan khawatir, dipastikan quality control tetap bagus dan baik, karena yang meng-QC sudah berpengalaman, guys. Oke, terima kasih banyak.